ada lasernya, betul. Merahnya bagus, nggak hitam. Ini barangnya kristal juga. Halo, salam sejahtera sebelumnya. Ketemu lagi bersama saya Markus dari Aquinorius Game Store. Hari ini saya akan menawarkan beberapa koleksi dari toko saya. Kali ini edisi apa nih, Om? Ini edisi-edisi Pinkish Ren. Oke, jadi kita lihat. Merah-merah semua dah. Merah-merah, merah muda. Dan jenisnya macam-macam ya, Om? Iya, macam-macam lah. Kita langsung lihat batunya, Om. Ya. Oke, siap. Oke, Om, kita ke permata yang pertama. Dengan warna, nah ini visualnya sih merah muda ya, Om ya. Dengan ring perak yang mewah. Ini pink sapphire dari Burma. Biasanya kan kita sapphire kan taunya dari Sri Lanka kan. Nah, ini ada varian pink sapphire dari Burma. Batu ini sekilas tuh mirip-mirip sama kayak paparaca gitu. Okay. Karena ada kombinasi antara warna orange dan pinknya di sini. Jadi bisa dilihat, ya ini kalau sekilas visual seperti paparaca. Iya. Karena ada aksen orange-nya ya, Om ya? Iya, benar. Selain pink-nya. Dan yang menarik, originnya juga dari Burma ya? Nah, iya, dari Burma. Okay. Dan treatment-nya juga no treatment loh. Iya, no treatment. No treatment, iya. Yeah. Oh, natural pink sapphire, origin Myanmar, Burma, no treatment, orangey pink ya warnanya? Iya. 2,6 karat. Oke, okay. Pink sapphire, Burma, 2,6 karat. Dengan warna merah muda ada aksen orange ya, Om ya? Iya, Om. Oke, okay. Yang pertama nih, Om, sampai berapa, Om? 4 juta, Om. 4 juta ya? 4 juta aja. Oh, yang belum punya nih, pink sapphire Burma ya? 2,6 karat di harga 4 juta rupiah. Oke, okay, kita lanjut ke permata selanjutnya. Mm-mm. Nah, ini sekilas mirip-mirip. Tapi mungkin ini lebih banyak warna pinknya ya, Om ya? Iya, Om. Pinknya terlihat jelas. Nah, ini pink sapphire, komennya no treatment, dan estimasi dari Madagaskar, Om. Oke, jadi ini yang dari Afrikanya ya? Iya, dari Afrikanya ini. Dan masih no treatment masih. Ya? Masih no treatment. Permata yang kedua, masih pink sapphire ya, Om ya? Iya, Om. Dengan estimasi origin dari Madagaskar atau Afrika ya, Om ya? Mm-hmm. Natural pink sapphire, kalau ini warnanya hanya pink ya, Om? Iya, ya? Pink aja ini, Om. 1,7 karat, no treatment. Oke, okay. Pink sapphire, estimasi Afrika 1,7 karat dengan warna yang benar-benar pink. Sampai berapa nih, Om, yang Afrika? Ini saya minta 3 juta aja, Om. 3 juta rupiah? 3 juta rupiah, okay. Aja. Pink sapphire, estimasi origin dari Afrika 1,7 karat di harga 3 juta rupiah. Oke, okay, kita lanjut ke permata selanjutnya. Nah, iya, siap, Om. Waduh, ini luster. Kelihatan. Iya. Warnanya juga mirip-mirip, tapi ini berbeda ya, Om. Ini ya? Beda. Okay. Ini paparaca sapphire, okay. Komennya no treatment dari Tanzania, dan ini ringnya mewah banget, saya set in micro setting ini. Oke, okay. Paparaca pasti ya. Paparaca ini real, okay. Ini. Lagi ada batu permata paparaca, batunya juga cakep nih, kristal. Iya. Lasternya hidup, natural paparaca sapphire, 2,3 karat. Warna pinkish orange and halohit Tanzania, Om ya. Yang belum punya nih, lagi ada paparaca Tanza 2,3 karat. Aduh, ini ngaca banget ya batunya, iya. Kristal. Oke, harganya nih, Om. 6 juta aja, Om. 6 juta rupiah. 6 juta aja. Oke, batu permata bagus nih, paparaca. Dengan material yang bagus juga, ring perak mewah. Hanya di 6 juta rupiah ya, Om. Iya, 6 juta aja, Om. Oke, kita lanjut nih. Kembali ke permata berwarna. Ada merah mudanya, ada merahnya juga. Wah, ini mantep ini. Kabocon. Yeah. Oh, ini body glossy nih, bagus. Mm-mm. Warnanya juga merah mudanya, fresh nih, Om ya. Segar, yeah. Banget nih. Nah, ini ruby Burma, treatmentnya hit A, beratnya 3 krat, dan ini bener-bener merahnya, bener merah nyala banget. Merah pijar banget deh ini. Merah pijar, oke. Okay. Jadi, hanya hit A ya, Burma? Hit A, Burma. Oh, okay. Material yang bagus. Sebenarnya kita lihat. Nah. Aduh, pastinya ya, ruby Burma nggak bisa dipungkiri. Strong, yeah. Di bawah UV. Oke, okay. Natural ruby 3,01 karat, HA ya, hit A, origin Burma. Oke, okay. Yeah. Silakan teman-teman yang lagi nyari nih ruby Burma, kebetulan lagi ada yang kabocon, bagus nih size kantoran. Mm-mm. Warna pinkish red-nya benar-benar bagus ya, Om ya. Iya. Yeah. Oke, okay, harganya nih, Om. Harga saya minta 6 juta, Om. 6 juta ya. Iya, yeah, okay. Karena kualitas begini, merahnya pijar begini, terus bodinya glossy, nggak baret-baret, itu susah, Om. Memang susah, ya. Oke, okay. Silakan teman-teman. Jadi harga menyesuaikan, kualitasnya juga memang bagus. Ruby Burma hit A 3 keratan, 6 juta ya, Om ya? Okay. Iya, Om. Kita lanjut. Nah, ini masih saudaranya ya, Om ya? Iya. Aduh, ini pinkish red-nya bagus-bagus nih warnanya nih. Iya. Material bagus. Dan masih hit A ya, Om ya? Iya, hit A. Warnanya masih juga tetap masih berpijar. Oke, okay. Kita tes dulu nih, Om. Oke. Okay. Nah, okay. Waduh. Nyala langsung nih. Langsung nyala ya, Ruby Burma memang. Aduh.
under UV-nya tetap kuat. Natural Ruby, treatment-nya sama, HA Heat Up, Pinkish Red juga, origin Burma. Yang ini 1,5 karat ya. Iya. Ruby Burma lagi, Heat A masih, dengan color Pinkish Red, dengan badan yang bagus, warna yang bagus, ikatan ring peraknya juga sudah bagus ya, Om ya? Iya, dong. Oke, nah yang 1,5 karat ya harganya. Saya minta 3 juta. 3 juta? Nah, karena reasonable banget ya, kualitas seperti ini, warnanya juga berpijar, Pinkish Red berpijar gitu, iya. Dan barangnya juga bagus. Oke, 1,5 karat. Buat harian kantoran bagus nih. Iya. Dan ini Ruby Burma lagi ya. Burma. Hanya Hit A. Dengan harga di 3 juta rupiah ya Om ya. Iya. Dan selanjutnya kita melihat ada 3 batu permata. Dan ini ada yang menarik di treatment yang mungkin bisa diceritakan. Nah, ya. 3 batu permata ini Ruby Burma tapi treatmentnya no hit all. Oke. Okay. Jadi Ruby Burma yang tanpa treatment. Tanpa treatment kan jarang banget tuh kalau yang di cutting tanpa treatment. Dan ini juga lumayan keratnya agak besar-besar ya Om. Iya. Minim-minim ini 3 krat deh. Minim 3 krat. Oke, jadi nanti tinggal dipilih aja. Iya, kita lihat satu-satu batunya. Oke, boleh. Oke, ke batu Ruby Burma tanpa treatment pastinya. Waduh, dan keratnya juga besar ya, Om ya? Iya, dari kerat sampai meja gede. Benar. Nah, ini cuttingannya juga persegi panjang kotak. Warna juga bagus nih, pinkish red-nya bagus. Oke, kita mungkin tes pender dulu nih, Om. Boleh dong. Nah. Oke, waduh, ini no treatment tapi tetap kuat ya, Om ya? Ih, nyala ini. Karena memang Burma berpijar. Sih, jadi, iya, natural Ruby Corundum original. Di Myanmar Burma, NTE ya, no treatment, pinkish red 3.77. Oke, okay. Iya. Silahkan nih para kolektor, pecinta ruby khususnya dari Burma. Ini ada yang tanpa treatment, 3.77 krat, material yang bagus. Oke, okay, harganya nih Om? Harganya saya minta 4 juta Om. 4 juta? 4 juta, terjangkau banget kan? Iya, tanpa treatment ya. Tanpa treatment dari Burma. Dan warnanya juga oke, badannya juga bagus ya. Oke, Ruby Burma tanpa treatment yang pertama 3,7 karat di harga 4 juta rupiah. Iya, 4 juta. Oke, Om, kita ke Ruby Burma yang kedua. Iya, siap. Masih tanpa treatment dengan cuttingnya juga persegi panjang kotak. Bodinya bagus. Iya. Terus beda karat aja. Oh, ya, yang ini beratnya 4,38, warna sama, pinkish red, no treatment, Ruby Corundum, Myanmar Burma. Oke. Iya. Silakan teman-teman, Ruby no hit, no treatment. Treatment yang ini 4,3 karat. Oke, okay, kita tes pendar lagi nih. Oh iya dong. Nah. Oke. Okay. Waduh, ini kalau no treatment kayaknya lebih nyala ya. Kenceng ya. Oke. Okay. Jadi masih strong. Oke, okay, nyampe berapa nih Om yang ini sih saya minta 4.800. 4,8 iya, juta. 4,8 ya. Juta okay. Aja. Silakan para kolektor lagi nih yang nyari Ruby Burma tanpa treatment 4,3 karat hanya di 4.800.000. Iya. Ya, okay. Kita lanjut ke Ruby Burma masih tanpa treatment yang terakhir nih. Iya, siap. Waduh, ini tetap materialnya sama ya, bagus ya. Warna pinkish red-nya juga nyala. Oke, okay, mungkin kita tes pendar lagi nih. Nyala. Iya, memang kencang nih kalau tanpa treatment. Waduh. Oke, silakan teman-teman. Yang ini lebih besar ya keratnya Om ya? Iya, ini palanya 5. Palanya 5. Oke. Ya, natural Ruby Corundum sama Myanmar Burma NTE no treatment, pinkish red. Yang ini 5.13 karat. Oke. Okay. Silakan teman-teman, Ruby Burma no treatment yang terakhir nih 5.13 karat. Oke, okay. Di harga Om. 6 juta Om. 6 juta rupiah. 6 juta rupiah pokoknya terjangkau dah. Ruby Burma no treatment 5 keratan di harga 6 juta ya Om. Oh, 6 juta dong. Oke. Okay. Oke okay, Om. Iya, siap Om. Kita lanjut ke baris ketiga. Dan di sini masih batuannya jenis ruby. Iya, nah, masih ada ruby-rubinya. Nah, cuman perbedaannya apa nih Om? Nah, ini kebanyakan bukan dari Burma ya. Oke. Okay. Terus warnanya juga ada dari red sampai pigeon blood. Oke. Okay. Dan treatmentnya dari no hit, hit only. Sampai Hit A juga ada. Oke, okay, jadi nanti teman-teman bisa lihat bedanya. Jadi yang ini Afrika estimasi. Afrika estimasi. Dan ada yang pigeon blood ya Om ya? Ada yang pigeon blood. Oke, okay, kita lihat batunya ya Om. Oke, okay, siap Om. Kita ke batu ruby yang pertama. Waduh, ini warnanya beda nih. Tidak ada merah mudanya ya Om ya? Iya. Ini merah ya Om ya? Merah tulen itu. Size kantoran, size harian cakep. Ring perak mewah nih, full tabur. Natural ruby, yang ini 0,7 krat. Nah, colornya red ya, merah NH no hit. Oh, Madagaskar ya Om ya? Mada. Oke, okay. Silakan teman-teman. Lagi ada ruby Madagaskar 0,7 krat, merah nih. Dengan kualitas yang bagus ya Om ya. Bagus ini. Tanpa treatment, merahnya bagus nih. Sampai berapa nih Om? Ini 3,5 juta Om. 3 juta setengah iya, ya. Kecil-kecil pedas biasa. Benar, oke. Okay. Silakan teman-teman. Ini lagi ada nih, Ruby Madagaskar dengan warna merah yang bagus 0,7 karat di harga 3 juta setengah ya Om ya. Iya. Oke. Okay. Oke okay, Om. Nah, kita lanjut ke masih dari Ruby Afrika. Dan ini saya lihat masih merah juga, tetap merah ya Om.
masih merah dan ini ada lusternya gitu. Okay. Kayak bara-bara api. Bedanya apa nih, Om? Nah, ini ruby dari Madagaskar, treatmentnya biasanya kan ruby kan hit A tuh. Betul. Nah, ini hit only nih. Oke. Okay. Hanya hit aja. Hanya hit only dan ini merahnya sampai berluster loh. Oke. Okay. Ya, kita lihat batunya. Tetap warna merah, tapi ini merahnya lebih ini ya, kencang nih kayaknya merahnya nih. Iya. Dan ya nih lusternya bling-bling nih. Kelihatan. Iya, bling-bling. Natural ruby yang ini 0,72 karat, warna red ya. Nah, komennya H atau hit Madagaskar. Oke, pilihan lagi nih ruby Madagaskar dengan warna merah, cuman merahnya merah beda juga nih. Cakep, 0,72 karat, hanya hit. Oke, harganya? Harga saya minta 4,5 juta. 4,5 juta ya? Iya, reasonable lah karena ini ada lusternya, merahnya bagus, nggak hitam loh. Benar-benar. Dan ini barangnya kristal juga sih. Merahnya nyala nih, Om ya? Nyala, okay, nyala. Ya. Malah kayak pigeon blood nih sebenarnya. Iya, harusnya ini pigeon blood nih. Silahkan teman-teman yang lagi nyari nih ruby merah yang bagus nih Madagaskar, hanya hit, hanya di 4,5 juta. 4,5 juta. Oke, Om, kita lanjut masih ke ruby dari Madagaskar. Iya, siap. Dengan warna ini lagi koleksinya merah-merah semua nih, Om ya. Iya. Tapi ini ada yang beda lagi nih katanya. Nah, ini pigeon blood nih merahnya nih, udah sampai masuk pigeon blood nih, dan treatmentnya yang kali ini hit A. Hit A. Dari Madagaskar sama deh. Ya, pigeon blood udah warna teratas ya, Om ya. Udah tingkatan ya. Royalnya safir nih. Nah, bisa dilihat teman-teman. Merahnya beda. Cakep banget ya pokoknya ini merahnya. Tetap lusternya bagus ya, Om ya. Silakan teman-teman yang lagi nyari ruby dengan warna pigeon blood ya, Om ya. Pigeon blood nih. Terbukti ya, Om ya. Natural ruby, colornya nih red dalam kurung pigeon blood, HA hit A Madagaskar 1.46 nih. Yang lagi nyari nih ruby warna pigeon blood. Pigeon bloodnya sesuai memo ya, Om ya. Bukan kata orang warna. Bukan kata orang, sesuai memo. Dan harganya aja cukup terjangkau. Bener, kan biasanya orang bilang, oh ini pigeon blood, pigeon blood. Pigeon blood, pigeon blood nggak di memo. Di memo-memo malah pinkies. Silahkan 1,46 krat, nyampe berapa nih, Om, pigeon blood? 6 juta aja, Om. 6 juta rupiah. Sampai puluhan juta deh. Oke. Ruby Madagaskar dengan berat 1,46 krat, warnanya red pigeon blood. Di harga 6 juta ya, Om ya? Iya, 6 juta aja. Oke, Om. Nah, kita lanjut ke ruby yang ini meja lebar ya, Om ya. Meja lebar, size lebar, beratnya juga oke, 10 kelihatan. Oke, dengan warna ya, ini pinkish red kelihatan. Dan ini masih estimasi Afrika ya, Om ya. Iya, dari Afrika-Afrika lah. Natural ruby corundum, no treatment, warna pinkish red 10.39. Oke, okay, origin estimasi Afrika ya, Om ya, karena iya, tidak. Oke. Okay. Silakan teman-teman, masih ruby corundum estimasi Afrika dengan warna pinkish red. Iya, yes, iya. Krat besar ya, 10.39. 10 krat. Yang terpenting tanpa treatment juga. Iya, yang penting no hitnya itu. Iya. Yang mau mencari 100% murni ruby no hit ya ini. Besar lagi krat. Besar lagi 10 krat. Estimasi Afrika, oke. Okay. Harganya nih, Om. Harganya 6 juta aja. 6 karena, juta? Karena maksudnya kualitasnya saya juga tahu diri lah. Oke. Okay. Gitu kan. Ini 10 krat, no treatment, tapi masih ada inklusinya. Saya rasa 6 juta itu masih reasonable sih. Oke, okay. Tapi ini inklusi memang karena alami 100% iya, ya. Alami tidak diapa-apain. Bukan saya yang baret-baretin. Oke. Okay. Jadi sesuai memo, jadi ini tanpa treatment ya, dari alam tinggal digospol seperti ini ya, Om ya. Iya, Om. 10 keratan, tapi tetap lusternya bagus. Iya, masih ada luster lah. Keratnya besar 10 keratan, estimasi Afrika, di harga hanya 6 juta ya, Om ya. Iya, 6 juta aja, Om. Oke. Oke, Om. Iya, kita lanjut ke batu yang terakhir. Nah ini beda nyasar sendiri nih. Nyasar. Cuma kalau visual nih, saya ngeliatnya malah agak kemerahan ini, Om. Iya. Keratnya besar pastinya, tapi lusternya bagus nih. Iya, iya. Warnanya kontras banget nih. Oke, tapi ini sebenarnya warna apa nih dan batunya nih, Om? Ini batunya Spessartin Garnet atau yang biasa kita kenal dengan Mandarin Garnet. Oke. Nah, ini warnanya bagus banget, lusternya ada, size-nya itu 11 karat lebih. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini kalau visual nih warnanya orange yang benar-benar kontras nih, Om ya? Iya, Om. Malah agak kemerahan nih. Ya? Iya, orange kemerahan dia, Om. Dan ini juga jenis garnet yang agak langka juga ya? Iya, Spessartin. Ya, orang tahu, kenal mahal lah ini Spessartin Garnet gitu. Oke, natural Spessartin Garnet, 11,7 karat, warna orange, no treatment, origin Namibia nih, Om. Oke, non-nya S Mandarin Garnet di market. Oke, Mandarin Garnet nih, bahasa pasarnya, jenisnya Spessartin Namibia nih, Om. Iya, Om. 11,7 karat, dengan warna orange-nya nih, aduh bisa dilihat nih, kencang banget nih orange-nya dan tetap nyala ya, Om ya, nggak iya, mati. Iya, Om. Oke, harganya nih, Om. 8 juta setengah, oke, Om. Oke, 8 juta setengah. Ya, sesuai, juta. Om. Sesuai banget. Ini gede loh, 10 krat lebih loh. Agak susah nih carinya. Susah, susah carinya. Okay. Para kolektor garnet nih, ini lagi ada yang besar, 11,7 krat. Jenisnya Spessartin atau Mandarin Garnet.
no treatment Namibia di harga 8,5 juta ya? 8,5 juta. Oke, Markus. Ya, seperti biasa untuk harga nih, Om. Harga nego bebas, anti baper. Yang penting udah deal, kita serius aja langsung. Oke, jadi silakan teman-teman. Nanti yang mau nanya-nanya lebih lanjut bisa kemana nih, Om? Oh, boleh. Ke toko kita di Blok M Square, lantai basement, Blok CKS nomor 253, Aquinoris Game Store. Atau mau DM Instagram kita juga oke. Mau WhatsApp, lebih cepat kita tanggepinnya. Oke, jadi mungkin dari saya cukup sekian dulu. Oke, siap, Terima kasih atas waktunya. Oke, siap. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya, thank you, Om.